Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan bahwa masyarakat Aceh sudah sering merasa dikecewakan dengan pengelolaan proyek-proyek yang ada di Aceh, di mana selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat yang signifikan dengan kehadiran industri di Aceh. Misal dalam hal perekrutan tenaga kerja yang seharusnya mengutamakan putra daerah. Karena itu, Irwandi meminta agar langkah cepat dalam pembentukan pengembangan KEK Arun. Imbas dari pengembangan dan pengelolaan KEK Arun diharapkan berdampak pada sektor real dan menciptakan lapangan kerja, kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh Dermawan MM saat penandatanganan bersama konsorsium KEK Arun dalam pembentukan PT Patriot Nusantara Aceh sebagai badan usaha pembangunan dan pengelola kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe di ruang potensi daerah 10 November 2017. PT Patriot Nusantara Aceh sebagai badan usaha pembangunan dan pengelola kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe nantinya akan berkoordinasi dengan Dewan Kawasan KEK Arun. Peluncuran pengoperasian KEK Arun Loksmawe ditargetkan pada minggu ketiga Desember 2017 dengan peresmian langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan itu, iklim investasi Aceh diharapkan semakin baik sehingga bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan serta kemiskinan di Aceh.